Salam kasih buat jemaat sekalian, kita berdoa. Tuhan berkatilah renungan kami, supaya kami belajar bersuka cita dalam keadaan apapun di sepanjang kehidupan kami. Amin. Apakah saudara bersuka cita hari ini? Jika iya, tentu kita lagi senang, lagi gembira, ataupun dalam keadaan yang baik. Gak ada orang yang bersuka cita ketika dia lagi susah, lagi sedih, lagi berduka, atau mengalami hal-hal yang buruk. Artinya, orang pasti bersuka cita ketika dia mengalami atau menerima hal-hal yang baik, ketika apa yang diinginkan dapat diraih maupun dicapai ketika dia berhasil. Di masa sulit, umat Tuhan pernah belajar tetap bersuka cita ketika Allah memberikan janji penghiburan, pengharapan dan pemulihan atas keadaan mereka. Yesaya 60 ayat 15 mencatat, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, tidak disinggahi oleh seorang pun, sekarang aku akan menjadikan engkau kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Keadaan umat Tuhan tidak berubah waktu itu, tapi mereka bisa bersuka cita. Alasan mereka bersuka cita bukan hanya karena yang terbaik itu akan datang, bukan hanya karena janji mereka akan mengalami keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Alasan mereka bersuka cita karena Allah mendengarkan penderitaan mereka, kesusahan mereka. Allah mengerti, peduli, dan juga memberikan pengharapan hidup kepada mereka. Jadi mereka bersuka cita karena Allah ada bersama mereka, mengasihi mereka, juga berjanji memulihkan keadaan mereka. Di hari ke-25 dari 40 hari gerakan berbuat baik, kita pun dipanggil untuk berbagi sukacita dengan orang lain. Pikirkanlah apa yang bisa kita berikan, yang kita bisa katakan dan lakukan, yang membuat orang lain, anggota keluarga kita bisa bersukacita. Lihatlah senyuman mereka ketika mereka bersukacita, karena juga akan membuat kita bersyukur, karena kita bisa membuat orang lain turut merasakan sukacita dari Tuhan. Maka tagline renungan harian pada hari ini, sukacita dari Tuhan bukan hanya untuk dirasakan dan dialami, tapi untuk diceritakan melalui pemberian dan perbuatan hidup kita sehari-hari kepada orang lain. Kita berdoa, Tuhan ajarlah kami tetap bersukacita di dalam Tuhan dalam keadaan apapun, karena kami mempunyai Allah yang bersama dengan kami. Berikanlah kami kesehatan, dan biarlah kami tetap belajar bersuka cita dalam keadaan apapun, karena pengharapan hidup dan cinta Tuhan selalu menguatkan dan bersama dengan kami. Amin. Kita bersuka cita bukan atas keadaan hidup yang kita jalani, susah maupun senang, tetapi karena sukacita yang Tuhan berikan kepada kita selalu memberikan damai, sejahtera, dan luapan syukur di hati kita. Tetap sehat dan semangat, tetap bersuka cita, Tuhan menyertai saudara sekalian. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa.